yang berikutnya kita akan mendengarkan dan juga melihat Korps Musik Prajurit Kraton. Korps Musik Prajurit Kraton adalah kumpulan dari pemain-pemain musik di setiap regota atau kesatuan. Mereka memainkan berbagai alat musik, main seruling atau suling, gendelang atau tambur, bende atau semacam gong kecil, serta pui-pui atau seruling khas. Mereka memainkan berbagai macam gendil atau lagu antara lain ondel-andel, genopel dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, seluruh warga Yogyakarta, ini dia kita hadirkan untuk Anda Korps Yuntik Prajurit Kraton. Hadirin yang berbahagia, kembali kita sebagai bendungan, selain sebagai segaran bagi kepentingan pesanggrahan Ambar Binangun. Bendungan ini juga dipakai untuk irigasi oleh pemerintah Belanda. Kawasan ini kemudian diperbaiki dan dimanfaatkan untuk mengairi area pertanian serta lahan kebun di kawasan PG Madu Kusmo. Hal ini dilakukan karena mereka kesulitan mengambil air dari Kali Bedok di sebelah barat Kali Bayu yang dan pasti yang bergoda Semar Sento juga telah meraih berbagai macam prestasi. Juara ketiga Lomba Bergoda Yogyakarta Astronomy Festival DIE 2018. Juara satu Lomba Bergoda Tingkat Kecamatan Kasihan Bantul 2018. Peserta Karnaval Pembangunan HUT Republik Indonesia ke-73 Sedaerah Istimewa Yogyakarta 2018 dan hari ini juga masih mengikuti Karnaval Pembangunan HUT Republik Indonesia ke-74 Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Dan hadirin sekalian, sekali lagi mari berikan tepuk tangan untuk Bergoda Semar Seta. Tuan-tuan, kita saksikan pawai para prajurit keraton. Sebagai unsur, antara lain wira swasta, guru, purnawirawan, pedagang, dan lain sebagainya. Bergoda Sumatera sudah ikut berpartisipasi dalam pawai bergoda di wilayah Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, dan juga di Taman Mini Indonesia Indah, Sehat Tinggi, Jakarta. Ini dia bergoda Singo Saret. Baik, jika dari Singosaren didominasi dengan kostum berwarna merah, ya. Kali ini dari Jati Manggolo mengenakan kostum nuansa biru.
biru. Biru ke abu-abuan artinya. Yes. Hingga dengan kostum prajuritnya menggunakan salah satu material kain khas dari Yogyakarta yaitu tenun lurik. Tenun lurik luar biasa. Dan inilah bergotong Jati Manggolo. Lengkap dengan senjatanya juga yang dipertunjukkan untuk Manggolo, kita menuju ke Bergoto Winoto Manggolo. Bergoto Winoto Manggolo ini beranggotakan masyarakat yang memiliki semangat tinggi untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya serta membentengi pengaruh dan juga dampak budaya global yang tidak sesuai dengan karakter budaya bangsa Indonesia. Bergoto Winoto Manggolo didirikan pada tanggal 23 Oktober 2016 sebagai wujud kiprah dan karya nyata warga kampung Ngewotan dalam mensosialisasikan bergoto keprajuritan keraton. Dan tentunya prestasi yang diraih pada tanggal 26 November 2017 Bergoto Winoto Manggolo berhasil menjadi bergoto terbaik nomor 1 pada prestasi bergoto rakyat tahun 2017 di Alun-Alun Kulon Progo, Yogyakarta. Dan pasti ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa pada satu siang ke satu Bergoto Winoto Manggolo. Arti mempunyai arti bahwa Bergoto Winoto Manggolo ini berusaha menjadi Manggolo atau yang terdepan untuk menjadi dan juga menjaga kemurnian ya, seiring kemajuan zaman dengan mengikuti perkembangan tanpa meninggalkan budaya asli atau murni. Pengembangan pariwisata di Yogyakarta, klik ya www.visitingjogja.com. Baik, berikutnya ini juga dari PT Kereta Api Indonesia Daup 6. Anda adalah prioritas kami, ini luar biasa sekali ya. Dan pastinya berbagai macam profesi telah hadir dari PT Kereta Api Indonesia, mulai dari petugas loket, customer service, konduktur, masinis, PPKA, polisi khusus.